pesona keindah alam, puncak Songolikur Gunung Muria. Puncak 29 alias Puncak Songolikur merupakan puncak tertinggi di Gunung Muria. Puncak ini terletak pada ketinggian 1.600 mdpl. Lokasi Puncak 29 atau Songolikur berada di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di bagian puncak terdapat sebuah petilasan yang sering dikunjungi para pendaki dan peziarah. Petilasan itu bernama Petilasan Eyang Sang Hyang Wenang. Sementara di camp area, juga ada Petilasan Eyang Pandu. Ada banyak puncak Gunung Muria yang bisa dituju. Tiga di antaranya yang terkenal adalah Puncak Argo Piloso, Puncak Natas Angin, dan Puncak Songolikur. Dua puncak, yakni Via Natas Angin dan Songolikur, bisa dijangkau dari jalur pendakian di Desa Rahtau, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Ada banyak hal menarik yang ada di Puncak 29. Tak heran banyak pendaki yang memilih puncak ini sebagai tempat favorit mendaki di Gunung Muria. Selain jalurnya yang cukup mudah dan bahkan bisa dilewati dengan ojek, pemandangannya juga bagus. Dua jalur yang biasa dipilih pendaki, jalur Trenggo dan jalur Sendang Bunton. Untuk sampai di puncak, pendaki harus melewati sebanyak 6 pos. Sejarah dari Puncak 29 atau Songolikur ini konon katanya merupakan tempat bertapanya para dewa yang senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya. Pada Puncak Songolikur juga sering kita jadikan lokasi ziarah untuk beberapa orang yang ingin mengunjungi petilasan yang biasanya ramai pada bulan Syuro dan Muharram. Estimasi waktu pendakian hingga tiba di puncak sekitar 3 hingga 4 jam, tentu saja estimasi waktu tersebut tergantung pada masing-masing pendaki. Nah itu tadi pembahasan kita mengenai apa saja petilasan dan daya tarik pada Puncak 29. Gimana teman-teman, ada yang udah pernah kesini? Bisa ceritain pengalaman kenangannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video menarik lainnya.